Karena selalu bertemu dengan narasumber dan sebagainya, bertemu dengan masyarakat. Makanya Bapak Gubernur mendorong supaya diberi prioritas khusus, hari khusus untuk mandiri. Dan jadi berterima kasih hari ini 150 orang divaksin tahap pertama, lalu dihitung 14 hari baru kemudian tahap yang kedua. Kemudian kita akan rencana lagi jadwalnya untuk teman-teman yang belum sempat divaksin pada hari ini. Dan pesan kami untuk sahabat-sahabat jurnalis, walaupun sudah divaksin, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Lindungi diri ya, karena kita ketika keluar rumah, kembali ke rumah, bertemu anak istri, suami, jangan sampai kita membawa virus, makanya kita protokol. Puji Tuhan bahwa hari ini kita divaksin. Saya kira ini satu langkah yang baik sekali ya. Teman-teman media, dan terima kasih pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih Bapak-Bapak Gubernur, kepada para jurnalis seluruh Nusa Tenggara Timur yang selama ini sudah bekerja keras memberikan informasi pembangunan secara keseluruhan, tapi lebih khusus lagi informasi terkait dengan pandemi. Teman-teman punya jasa yang sangat besar untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan kami selalu memantau mana teman-teman baik hujan maupun musim dingin kemarau semua keluar dari markas untuk mencari informasi dan kemudian menyebarkannya kepada seluruh masyarakat. Jadi, terima kasih dari pemerintah Provinsi Nusa Timur untuk semua dedikasi yang ada. Karena itulah Bapak Gubernur kemarin dulu memerintahkan kami segera berkoordinasi dan dinas kesehatan supaya memvaksin para jurnalis kita yang dimulai pada hari ini. Ya, dan kami mendorong para bupati Nusa Tenggara Timur, juga wali kota, untuk menyiapkan waktu khusus memvaksin para jurnalis di wilayahnya masing-masing. Nah, kita meminta supaya gugus tugas kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan waktu khusus memvaksin para pekerja media di seluruh Nusa Tenggara Timur, supaya mereka harus dijamin kesehatannya supaya terjaga dari penyebaran virus. Sudah, terima kasih.